iya. Dari sawah gitu. Jadi selamat menyaksikan. Esanya imut dan menggemaskan dari Pulau Jawa. Aku punya banyak makanan dan aku hidup bahagia. Tinggal sama teman-teman kamu, aku sediakan. Teman-teman yang juga butuh tinggal karena aku. Terus mereka
tahun. Satu lagi nih yang paling penting, kau tuh sama teman-temanmu tuh hama coy, mengganggu banget, mengganggu, buat ribut, berisik, lingkungan kita cepet kotor, gue tuh pusing, sama teman-teman aku pusing banget seharusnya. Jadi kayak kamu tuh yang mau nyingkirin kau sih dari teman, perlahan-lahan aja pasti, setuju nggak? Aku kan rakun. Tapi kamu setuju nggak kalau misalnya ini yang berantas semua? Yakin kau anggap kita hama, kita anggap kalian juga hama. Oke. Eh dengerin ya kalian manusia. Kalian pikir kalian bisa menjaga ekosistem tanpa kita rakun para hewan? Siapa yang mau makan tikus-tikus aku itu? Kalian lihat mereka aja menjepit. Terus yang kedua adalah ingat ya para rakun, hutan ini itu habitat asli kami, bukan habitat kalian. Jadi kalau kalian mau ngambil hutan ya silakan, tapi mikir dong, nggak semua gunung kalian ubah jadi bangunan-bangunan gak berguna itu. Nggak semua gunung emang nggak semua dong. Terus ingat ya, kita di sini sudah bisa berusaha untuk beradaptasi hidup sama kalian, tapi kalian juga nggak pernah bisa beradaptasi sama kita. Kalian menganggap kita pengganggu, ya kalian udah mengganggu kita dulu. Kalau kalian nggak bangun itu semua, kita juga nggak akan terusik, kita nggak akan ke tempat kalian buat ganggu kalian semua. Jadi kalian jangan jadi orang yang merasa bersalah. Jadi gini deh, biar kita nggak ribut terus, aku nggak ada beberapa syarat biar kamu bisa menahan di sini. Oke, syaratnya apa? Tunjukin yang pertama. Kalau susah nggak mau aku. Yang pertama itu pasang tuh rambu-rambu lalu lintas biar kita kalau cari makan di lingkunganmu kita nggak ditabrak. Oke. Yang kedua, nah jangan dipasang penjebak. Kalau emang kalian nggak mau kita nyuri, ya tolonglah lahannya dikasih biar kita bisa hidup di sana, nyari makan di sana, karena emang kita hidupnya di situ. Jadi jangan jadi sok-sok orang yang paling tersakiti. Terus yang ketiga, banyak kali kita mau nih lahannya kayak gini nih, tempat tinggalnya kayak gini. Di sana masih ada loh itu ya, seutil tetapi ya cukuplah buat kamu. Nih, tuh anak kamu tuh mau lihat kita tuh. Nanti kalau kita punah, kalian nggak tahu rakun itu apa. Stop. Dengar dulu nih teman kamu juga ya. Ribut mulu nih kalian berdua. Nih dengerin manusia. Kalian tuh kalau mau bangun lahan tuh jangan mikir diri sendiri, nggak boleh egois. Kalau bangun lahan tuh ingat lingkungan sekitar. Misal nih, kita deforestasi secara berlebihan, eksploitasi lahan, nyebabin bencana, mau nggak? Banjir di musim penghujan, mau enggak? Peningkatan suhu musim kemarau, mau enggak? Enggak mau kan? Jadi, kalau mau bangun lahan tuh harus ingat lingkungan sekitarnya tuh gimana. Nah, sebenarnya tuh dari sisi rakun sendiri kami tuh emang enggak punya akal budi kayak kalian ya. Jadi, kalau misal kalian nyerang, kami juga balik nyerang. Ini naluriah ya, naluriah buat kami para rakun. Naluriah. Tapi ya udahlah, tapi aku udah paham banyak ya, paham banyak. Diam dulu. Ini siapa sih repot banget tuh tadi? Kamu tuh dengerin dulu. Jadi ya, ketika kita bangun suatu lahan untuk perkebunan modern tuh boleh. Tapi kita tuh harus nyediain lahan buat gimana sih ekosistem itu agar tetap bersambung, agar tetap berdinamika bersama. Hidup berdampingan tuh perlu antara hewan sama manusia biar ekosistem tuh seimbang gitu. Iya, aku tuh bisa dong beradaptasi hidup dengan kalian, bisa. Kami hidup di gorong-gorong tuh bisa makan sisa karena kami omnivora, kamu bisa makan segalanya kayak kamu. Seperti kata Bapak Darwin, semuanya pasti tahu bahwa kita harus beradaptasi untuk selamat dari seleksi alam. Ya, oke deh. Aku minta maaf ya rakun ya. Ya, boleh. Oh gitu sih. Lihat nih, gimana nih? Kita enggak damai nih namanya nih. Selamat ya, dulu. Iya. Idul Fitri masih lama tapi enggak apa-apa. Jadi sebenarnya hidup ini bukan soal kemampuan kita untuk lama tinggal di satu daerah, tapi bagaimana kita mampu beradaptasi dengan lingkungan kita. Saya pikir sekian dari kami. Terima kasih banyak. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Selamat pagi.